Berjumpa lagi dengan channel Mamasa Bang Yus ya. Teman-teman, kali ini perjalanan saya menuju ke wisata yang ada di Desa Tondo Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Ini merupakan pintu masuk ya, tempat wisata, dan ini posko pengambilan tiket masuk kawasan wisata. Dan teman-teman sekalian, kali ini saya akan menuju ke wisata hutan pinus ya, Lenong. Ya, salah satu tempat wisata yang ada di Desa Tondo Bakaru ini, yang sesuai informasi akan buka Kampung Natal pada 1 Desember mendatangnya. Ya, kita saksikan pintu masuk ya di wisata pohon pinus Lenong ini. Dan di sini lokasi tempat akan dibukanya Kampung Natal pada 1 Desember mendatang. Dan nampak kita saksikan sudah mulai dilakukan pembenahan. Ini begitu sungguh cantik ya teman-teman. Tempat ini sungguh indah ya. Ini dan kita saksikan sudah mulai dilakukan pemasangan lampu teman-teman ya. Untuk disinilah lokasi pelaksanaan Kampung Natal nantinya. Tempat akan segera dibuka wisata Kampung Natal yang tempatnya ada di hutan Tok Pinus ya, di tempat wisata Lenong, Desa Tondo Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk berkunjung, sesuai dengan informasi yang didapatkan akan dibuka mulai dari tanggal 1 Desember ya. Ini sungguh indah ya teman-teman. Nampak kita saksikan lampu-lampu sudah mulai dipasang ya. Sudah ada yang terpasang. Dan juga akan segera dipasang juga lampu-lampu Natal ya, untuk kegiatan Kampung Natal di lokasi ini. Ini suasananya sangat indah teman-teman. Dan kita berharap semoga pada tanggal 1 nantinya akan dibuka Kampung Natal di tempat ini, cuacanya agak mending ya, tidak seperti sekarang yang kondisinya hujan gerimis ya teman-teman.